Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat bonsai, kembali lagi bersama saya di sahabat bonsai. Oke guys, di video kali ini saya akan tanam stek pohon murbei ya guys. Di sini saya akan tanam secara stek ya guys. Untuk langkah pertama, untuk di pinggir batang kita iris agar tidak terjadi pembusukan pada kulit guys. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini ya guys, setelah itu kita olesi dengan bawang merah guys. Agar pertumbuhan akarnya cepat guys. Di sini saya menggunakan media tanam dengan menggunakan pasir dan juga akar bunga ya guys. Untuk akar bunganya saya taruh di dekat batang pohonnya. Oke guys, inilah hasil dari tanam stek batang murbei. Setelah sudah ditanam seperti ini, jangan lupa untuk batang-batang di bungkus dengan plastik ataupun bisa ditaruh di tempat yang teduh ya guys. Jangan langsung ditaruh di tempat terkena sinar matahari guys. Oke guys, untuk video hari ini cukup sampai di sini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.